Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bos. Nama saya Alipi di Bola Sepak Tom. Maaf, Bos, bukan untuk menyudutkan, Bos. Banyak netizen meragukan Coach Bima, apalagi yang pernah kalah di final Malaysia waktu Piala U17 ya. Terus Asia terus juga pas kemarin di Bali. Nah, itu keraguan netizen mulai nampak. Nah, Coach, bagaimana menanggapinya atau menyikapinya hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Mas Alip. Ya, kalau masalah kritik, masalahnya saya terima. Ya, karena saya juga sampaikan ke pemain, biar pelatih aja. Ya, biar pelatih aja yang dikritik, biar tim pelatih aja yang menerima itu. Kalau pemain jangan, karena kita memberikan kesempatan buat mereka. Mereka ini usia 17. Ya, inilah masa depan sepak bola kita. Jangan ganggu mereka, biar mereka belajar, biar mereka menempa. Terutama harus mengerti bagaimana sepak bola yang benar, bagaimana bermain bola yang baik. Dan kalau masalah itu, saya nggak masalah. Dibilang nggak bagus, kemudian dibilang mungkin monoton mainnya atau latihannya nggak bagus, nggak apa-apa. Nanti saya kan bisa belajar lagi. Apalagi di sini ada Frank, ada pelatih lain, ada Coach Indra juga selalu dampingin kita. Kemudian ada Coach Sin juga, nanti kalau ketemu saya akan sharing ke mereka. Ya. Karena kita harus belajar terus, saya nggak sempurna karena saya harus belajar. Apalagi ini juga eventnya Piala Dunia. Orang bisa meragukan, yang penting saya kerja sesuai dengan kemampuan saya, memberikan yang terbaik. Soal itu tetap saya terima karena saya yakin itu juga pasti harapan, pasti juga keinginan dari netizen Indonesia, sepak bola kita atau timnas kita maju. Oleh sebab itu, dengan cara begitu, oleh sebab itu saya nggak ada pernah sakit hati, apalagi apa ya, baperan ya, ada orang bilang baperan, nggak, tanya Iqbal nih, saya nggak pernah terpengaruh dengan hal-hal itu. Yang paling penting itu masukan buat saya perbaikin tim kita, mungkin itu Bang Alif. Lagi ya, saya gitu. Halo Coach, saya dulu. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.